adalah takdir yang tak bisa dipastikan kapan, di mana, dan kepada siapa ia memilih. Begitupun kisah cinta Chico Jericho dan Putri Marino yang berakhir indah di pelaminan. Namun tak banyak yang tahu loh guys, kalau ada cerita menarik yang baru terkuak pasca mereka menikah. Penasaran seperti apa? Berikut rangkuman Cumi Tofi. Fakta pertama yang belum banyak diketahui publik ialah Putri Marino ternyata penggemar berat suaminya. Bahkan Putri mengaku sudah jatuh hati pada Chico sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama alias SMP. OMG, serius nih. Jadi waktu Putri SMP, cerita dong sayang, kamu aja deh. Oke, jadi waktu aku SMP, aku lagi ngeliat infotainment gitu. Tuh, infotainment tuh. Terus aku ngeliat Chico, aku bilang ke mama, kapan ya bisa punya pacar kayak Chico Jericho? Jadi itu gue tahu pada saat gue ngelamar Putri. Pas gue ngelamar, gue ngobrol sama orang tuanya langsung, terus orang tuanya ngomong kayak gitu. Mungkin pada saat itu lagi ada bintang jatuh kayaknya. Iya, terus di dekat ada. Meski terlihat maco dan laki banget, Chico ternyata bukan pria romantis. Diakui Putri kalau suaminya ini pertama kali mengungkapkan cinta justru di depan minimarket. Jalan-jalan, kotor, krimis, berhentilah di salah satu minimarket. Karena temen duduk, capek juga di sana kotor. Minum, duduk sebentar. Ya udah di situ gue langsung bilang, pacaran yuk. Di minimarket. Di minimarket. Terus dibilang, kamu yakin kamu ngomongnya di sini? Iya. Habis gimana dong? Momen pacaran mereka pun mengisahkan cerita yang tak kalah menarik loh guys. Nah, begini nih ceritanya. Pokoknya pernah tuh, itu pertama kali kita jalan tuh lucu banget. Jadi kayak kita janjian dinner tuh susah banget ngajakin. Kemarin emang kebetulan dia juga lagi promo film pada saat itu. Akhirnya kita janjian di sebuah restoran. Habis janjian, mau diantar pulang lah. Putri ini sangat simpel banget. Dia naik ojek online kemana-mana. Dia juga sangat mandiri, itu pun dia gitu. Kita cewek, mandiri banget ya. Ada ya cewek mandiri kayak gini gitu ya. Susah banget nih dapetin kayak gini, gue harus kejar nih. Jadi aku anterin pulang. Ah, gak usah, gak usah naik ojek online. Enggak, itu bukan sponsor kita. Naik ojek aja, bilang kayak gitu terus. Enggak lupa aku anterin. Biar aku anterin pulang aja. Pada saat itu lagi hujan-hujanan. Lagi hujan-hujanan, bener-bener kayak, tunggu ini aku jemput, gak usah, kamu tunggu di tempat makan. Jadi hujan-hujanan datang. Chico melabuhkan hatinya pada Putri Marino pun tidak terlepas dari cerita tentang angka 3 loh guys. Kira-kira apa sih arti angka 3 bagi Chico? Berdoa itu bahwa di usia gue yang ke-33 itu semoga ya Tuhan mengirimkan jodoh buat gue. Tapi ya ternyata ya gitu kan, alhamdulillah doa gue terkabul. Gue orang suka angka 3. Gue lahir tanggal 3, umur gue 33, gue nikah tanggal 3. Di bulan ketiga. Nanti anaknya 3 juga yang gede. Lebih. Sosok Putri tak hanya cantik secara fisik, kesederhanaannya dan ketulusan hati itulah yang membuat ia bagai permata di mata Chico. Gue udah ngomong sama Putri bahwa gue ini memang pengen serius gitu loh, gue bukan nyari pacar tapi gue nyari pasangan hidup. Dan kenapa gue ngomong kayak gitu ke Putri, karena gue nemuin, gue yakin banget bahwa Putri ini adalah sosok yang selama ini gue cari gitu.
karena kesederhanaannya. Dan semenjak gue ketemu Putri itu, Putri bisa lebih membukakan pikiran gue. Dia bisa memperlihatkan gitu ke gue bahwa apa yang gue butuhin itu lebih penting daripada apa yang gue mau. Seperti itu. Nangis, kok malah nangis gitu, nangis. Tunggu video menarik lainnya di Cumi Tofi episode berikutnya. We'll be right back.